Baru pulang ambil uang di bank, tas emak-emak dijamret. Sebuah video aksi penjamretan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di perumahan Delta Pekayon Jaya Bekasi siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Video viral ini diunggah akun Instagram @bekasi.terkini. Korban merupakan seorang emak-emak yang baru turun dari mobil. Dalam narasinya, kronologi penjamretan ini terjadi saat korban baru ambil uang dari bank. Korban lantas diikuti hingga depan rumah oleh penjamret yang diduga berjumlah dua orang dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Dalam video terlihat, salah satu pelaku tengah berpura-pura menelepon tak jauh dari samping kiri mobil. Sementara pelaku jamret lainnya menunggu di atas motor. Saat korban hendak turun, pelaku bergeser ke arah pintu pengemudi. Dan kemudian dengan cepat menjamret tas emak-emak tersebut lalu melarikan diri. Video viral ini mendapat respons dari warganet. Ada yang syok karena pelaku kriminal berani beraksi di siang hari. Berani ya siang-siang bolong cekak kacau, tulis @markus_fanru. Terencana dan terukur banget, komentar @aman_alfatah. Gak berkah, karena itu milik orang lain, uang haram jatuhnya. Insya Allah pelaku pasti akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Karena apa yang dia tanam, itulah yang akan dia tuai, tulis @fitriapriyani.